Bursa transfer pembalap MotoGP 2022 terbilang cukup panas. Dorna mengonfirmasi bahwa hanya ada 22 pembalap yang akan membalap musim 2023 selepas ditinggal Suzuki akhir musim ini. Jadi, sudah tentu para pembalap berlomba untuk mengamankan posisi musim depan. Di tengah jeda paruh musim 2022, LCR Honda Castrol mengkonfirmasi, resmi akan membalap bersama Alex Rins musim depan. Lucio Cecinello dan Alex Rins bersepakat untuk menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Pembalap asal Spanyol ini memang terpaksa mencari tim baru usai pengumuman mengejutkan Suzuki yang memutuskan keluar dari ajang MotoGP penghujung musim 2022. Alex Rins sendiri sempat dikaitkan bakal gabung Gresini Ducati dan RNF Aprilia untuk MotoGP 2023. Namun LCR Honda jadi tim yang pada akhirnya mendapatkan tanda tangan Alex Rins. Menariknya rekan setim Alex Rins di Suzuki, Joan Mir juga dikaitkan bakal gabung tim Honda. Mir disebut kandidat terkuat rekan setim Marc Marquez di tim Repsol Honda. Melalui keterangan resmi, Alex Rins mengaku sangat senang bisa teken kontrak berdurasi 2 musim bersama LCR Honda mulai MotoGP 2023. Saya sangat senang bisa bergabung dengan tim LCR Honda, kata pembalap yang sudah merasakan 3 kemenangan di MotoGP ini. Mengubah tim dan motor adalah sebuah tantangan di MotoGP. Tapi saya siap untuk memberikan 100% kemampuan saya dan mempraktikkan semua yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun di kelas MotoGP, lanjut Alex Rins. Kepercayaan Honda dan Lucio, Alex Rins turut membeberkan alasannya memilih pinangan LCR Honda. Menurutnya ia terkesan dengan kepercayaan Lucio dan Honda terhadap dirinya. Kepercayaan Lucio dan Honda sangat penting bagi saya dalam memutuskan untuk mengambil tantangan bersama merek motor ini, ujar Alex Rins. Saya ingin berterima kasih kepada mereka atas kesempatan ini, lanjutnya. Selaku manajer tim LCR Honda, Lucio Cecinello menyambut baik kedatangan Alex Rins. Ia percaya bahwa tangan dingin Alex Rins bisa membawa LCR Honda kembali bertarung di barisan depan MotoGP. Rins adalah pembalap yang berpengalaman, cepat, dan bisa mengejar podium. Feedbacknya kepada para teknisi pun tak perlu diragukan. Aku berharap ia akan membantu kami meningkatkan kualitas motor, ucap Cecinello dikutip MotoGP. Teka-teki berikutnya. Dengan gabungnya Alex Rins ke tim LCR Honda, maka teka-teki menarik berikutnya untuk bursa perpindahan pembalap di MotoGP 2023 tertuju ke tim pabrikan Ducati dan Repsol Honda. Kursi sebagai rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda, diisukan bakal milik Joan Mir atau rekan setim Alex Rins saat memperkuat Suzuki musim ini. Kemudian Ducati masih menimbang apakah mengorbitkan Enea Bastianini atau Jorge Martin di tim pabrikan. Salah satunya bakal jadi rekan setim Pecco Bagnaia. Kita lihat saja nanti.